Pelatih Al Nassr ungkap syarat bikin Cristiano Ronaldo tambah gacor lagi. Pelatih Al Nassr Luis Castro mengisyaratkan harus memperkuat tim dengan mendatangkan bintang-bintang baru untuk memaksimalkan potensi Cristiano Ronaldo di Liga Arab Saudi. Cristiano Ronaldo sepenuhnya mengubah Liga Arab Saudi sejak gabung Al Nassr pada Januari 2023 dengan kontrak 2,5 tahun. Dia menerima bayaran sekitar 177 juta pounds atau 1,46 triliun rupiah per tahun. Pemain berkebangsaan Portugal itu tidak menikmati musim debut terbaik di bawah asuhan Rudi Garcia pada 2022-2023. Dia mencetak 14 gol dan 2 assist dalam 19 penampilan, gagal memenangi satu pun trofi. Luis Castro kemudian direkrut untuk mengubah nasib Al Nassr dengan mengubah tim di seputar Ronaldo. Dia bertindak cepat selama musim panas dengan merekrut pemain seperti Sadio Mane, Marcelo Brozovic, Otavio, Aymeric Laporte, dan Seko Fofana untuk memperkuat skuadnya. Cristiano Ronaldo juga sedang dalam performa gemilang. Saat ini, ia menjadi pencetak gol terbanyak Liga Arab Saudi dengan 16 gol. Total, ia mengoleksi 20 gol dan 10 assist dalam 22 penampilan di semua ajang kompetisi. Meski Ronaldo sudah tampil di level tinggi, Castro yakin timnya bisa lebih berkembang lagi untuk memanfaatkan bakat Ronaldo secara maksimal. Agar Ronaldo mencapai potensi maksimal, kami harus membangun tim di sekelilingnya untuk meningkatkan kemampuannya. Kami tidak bisa memiliki mobil bertenaga dan ingin mengendarainya di jalan yang penuh lubang, kata Castro. Nassr dikaitkan dengan bintang Manchester United Casemiro dan superstar Manchester City Kevin De Bruyne dalam beberapa pekan terakhir. Kedua perekrutan tersebut diyakini akan membantu Cristiano Ronaldo mencapai level lebih tinggi di Liga Arab Saudi. Casemiro mungkin bisa menuju Al Nassr, tapi tidak pada bursa transfer Januari 2024. Pemain Brazil itu mungkin bisa dibujuk pindah pada musim panas 2024. Al Nassr juga akan kesulitan menggait De Bruyne. Meskipun cedera lama, ia diyakini akan kembali menjadi andalan Manchester City ketika pulih. Inilah satu-satunya trofi penghargaan yang diraih Cristiano Ronaldo, tapi sangat sulit diperoleh Lionel Messi. Sekedar informasi, Messi telah meraih 8 titel Ballon d'Or atau bola emas sepanjang karirnya. Di sisi lain, Ronaldo memiliki 5 trofi penghargaan serupa. Kedua pemain itu memang kerap dibanding-bandingkan, terutama dalam hal pencapaian individu. Sebab itu menjadi tolak ukur paling sahih guna menentukan siapa lebih baik dari yang lain. Walau begitu, Ronaldo sedikit lebih unggul dibandingkan Messi lantaran ada satu trofi penghargaan yang mungkin sulit dicapai La Pulga. Penghargaan tersebut adalah Golden Foot Award. Golden Foot ini sendiri adalah penghargaan bergengsi yang diselenggarakan Kerajaan Monaco dan berlangsung sejak 2003. Yang unik, seorang pesepak bola hanya bisa memenangkannya sekali saja. Syarat memenangi trofi penghargaan ini juga tidak kalah unik, yakni pemain minimal berusia 28 tahun dan punya catatan bagus baik individu maupun tim. Ronaldo meraih penghargaan spesial ini pada 2020 ketika masih membela Juventus. Penghargaan Golden Foot Award adalah sebuah penghargaan sepak bola internasional yang diberikan kepada pemain menonjol lewat pencapaian atletisnya, baik secara individu maupun di dalam tim, dan kepribadiannya. Bunyi situs resmi Golden Foot. Selain Ronaldo, trofi itu juga pernah dimenangi Edinson Cavani 2018, Luka Modric 2019, Mohamed Salah 2021, dan Robert Lewandowski 2022. Mereka diketahui masih aktif bermain hingga saat ini. Patut dinanti, apakah Messi akan memperoleh penghargaan ini suatu saat nanti? Pemain Inter Miami itu perlu menunjukkan pencapaian bagus bersama timnya, juga berperilaku baik sepanjang tahun. Potensi Cristiano Ronaldo melesat, Al Nassr wajib miliki skuad kuat. Jika ingin melihat potensi Cristiano Ronaldo melesat, maka Al Nassr diklaim wajib memiliki skuad yang kuat.
Pernyataan itu dilontarkan oleh pelatih Al Nassr Luis Castro. Luis Castro melihat Al Nassr perlu memiliki mengakomodasi Cristiano Ronaldo untuk mencapai potensi penuhnya. Cara yang paling ampuh adalah membangun skuad yang kuat dengan pemain-pemain hebat di sekelilingnya. Cristiano Ronaldo telah mengubah wajah Liga Arab Saudi seiring kedatangannya pada awal Januari 2023. Sejauh ini, Ronaldo memang telah menjadi figur kunci bagi Al Nassr. Kondisinya sangat berbeda ketika pertama kali tiba untuk musim 2022-2023. Di bawah arahan Rudi Garcia, Ronaldo tidak menikmati musim debutnya di Arab Saudi. Kapten timnas Portugal itu hanya mampu mencetak 14 gol dari 19 penampilan di semua ajang kompetitif. Selain itu, mereka juga telah memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions Asia 2023-2024. Cristiano Ronaldo juga tengah dalam performa terbaiknya di klub. Pemenang 5 kali Ballon d'Or itu masih menjadi top scorer sementara Liga Arab Saudi dengan gelontoran 16 gol. Jika di total, sudah ada 20 gol yang dihasilkan dalam 22 penampilan di berbagai ajang kompetitif bersama Al Nassr. Meski tampil tajam, Ronaldo dipercaya masih bisa mengeluarkan potensi penuhnya untuk Al Nassr. Hal itulah yang diyakini oleh Castro dengan memperkuat tim dengan keberadaan pemain apik dan tangguh untuk menyokong Ronaldo. Agar Ronaldo dapat mencapai potensi penuhnya, kami harus membangun tim di sekelilingnya untuk meningkatkan kemampuannya. Kata Castro, dikutip bolasport.com dari Sportkidaa.